Okay. Menjaga jiwa itu artinya melindungi martabat kemanusiaan. Itulah al-karamah al-insaniyah. Menjaga keturunan itu artinya adalah peduli kepada keluarga. Jangan cepat-cepat mau poligami. Loh iya, serius ini. Menjaga keluarga. Itu teori yang berorientasi perlindungan keluarga. Keluarga itu ya suami, istri, dan anak. Institusi keluarga. Kaget. Nggak usah kaget, ini makosidur syariah.